putra Raja Dangdut Roma Irama, Ridho Roma, kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Ridho Roma ditangkap pada Kamis dini hari di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polres Pelabuhan Tanjung Priok membenarkan penangkapan terhadap artis dangdut tersebut. Menurut keterangannya, Ridho Roma positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin. Dan kini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang lalu memang telah mengamankan satu orang MR alias SRR ini di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Setelah memang awalnya adalah adanya laporan dari masyarakat, kemudian ini kita kembangkan, ya, kita profiling di sini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Di dalam apartemen situ ada 3 orang. Ya. Tapi pada saat kita lakukan penggeledahan, terdapat pada saudara MR alias RR ini ada barang bukti jenis ekstasi, narkotika jenis ekstasi, sebanyak 3 butir ekstasi.